nanti seperti yang kata mereka, supaya mereka bisa lebih maksimal lagi. Yang jelas ya, pemerintah daerah mendukung secara penuh, mulai dari persiapan dan pelatihan dan semua aktivitas sarana prasarana atribut yang mendukung tim untuk nantinya akan berlomba. Jadi sarana prasarana terutama berkaitan dengan tempat penginapan, kita gunakan ruang SMK ini sebagai tempat nginap dan tempat latih. Jadi artinya mereka bisa latih di dalam ruangan tapi juga di ruang terbuka yang ada untuk melakukan pelatihan dua mata lomba yang nantinya akan dilombakan di Sorong untuk event Setanah Papua Pusperawi. Seperti itu. Ya. Pakaian seragam, jadi kayaknya sudah siap. Tinggal pengiriman besok kamu sudah tiba itu. Gara-gara marah-marah. Jadi kalau marah, sampai ini urus banyak organisasi, jadi ya bukan berarti saya nak pilihkan kalian manja. Tapi seperti itu, tanggung jawab ke semua. Yang jelas, kalian punya atribut dan segala macam yang diurus oleh Ibu Polri sudah dalam pengapakan dan pengiriman dari tempat sumbernya, yaitu Solo, Surabaya, Manokwari, Selatan. Besok Kota Busa sudah tiba dengan orang kesehatan. Yang jelas, kalian persiapkan diri dengan baik, pelatih dan juga pendamping dan semuanya, kalian tetap harus kompak, solid, bergerak, gotong royong sama-sama, dan siap untuk menghadapi event Pusperawi tingkat Kota Papua yang mau diselenggarakan. Jangan kalah dengan Kabupaten Induk Manokwari, jangan kalah dengan Sorong, Jayapura, dan lain-lain. Saya lihat ada paduan, itu bukan grup juga ya, paduan suara ya. Cuma paduan suara saja ya. Siap. Oh, dua. Ya, udah dua saja. Kami cuma yang banyak sama misalnya Kamolo, dua tapi pasti. Salah satu sudah pasti. Ini saya pikir. Selamat berlatih, jaga kesehatan. Ini kalian yang Kaizen, nanti ada dispensasi. Jadi akan pikirkan polor yang ada di kantor. Jadi kesehatan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan dikembangkan kepada mereka. Buskanlah peguh bersih.